Celine Evangelista dan Marcel Widianto hadiri undangan Presiden Joko Widodo siang ini Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022. Selamat ulang tahun Pak Presiden, mudah-mudahan panjang umur, kata Celine Evangelista dan Marcel Widianto. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo merayakan hari ulang tahunnya yang ke-61 tahun pada Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022 lalu. Pasangan Celine Evangelista dan Marcel Widianto mendapat undangan beserta publik figur dan artis lainnya. Celine Evangelista dan Marcel Widianto secara istimewa juga mendapat undangan saat perayaan. Ia bukan hanya hadir sebagai tamu undangan, ia bahkan menyumbangkan beberapa lagu hitsnya, salah satunya berjudul Bismillah Cinta. Ateus Celine Evangelista diminta langsung Presiden Jokowi sapaan akrabnya itu untuk mengisi perayaan hari spesialnya, Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022. Celine Evangelista dan Marcel Widianto hadiri perayaan hari ulang tahun Presiden Joko Widodo yang ke-61 tahun. Presiden Joko Widodo yang kini genap berusia 61 tahun pada Selasa tanggal 22 Juni tahun 2022. Beliau pun mendapat kejutan ulang tahun dari keluarga serta sahabat-sahabatnya. Presiden Jokowi awalnya tidak mengira bahwa ulang tahunnya kali ini akan dirayakan. Beliau diminta untuk menghadiri pertemuan dengan Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati. Dalam beberapa potret yang diunggah, tampak perayaan ulang tahunnya dihadiri para tamu undangan yang hadir. Celine Evangelista dan Marcel Widianto turut menghadiri dalam perayaan ulang tahun ke-61 Presiden Joko Widodo. Mereka berdua kompak datang dan sempat mendapat kesempatan berfoto bersama sang presiden. Selain Marcel Widianto dan Celine Evangelista, perayaan ulang tahun presiden juga dihadiri beberapa artis lainnya. Sebuat saja Yuni Shara, Dewi Gita, Deswita Maharani, Eko Patiro, Aming, Melly Goeslaw, Mayang Sari, Billy Syahputra, Wika Salim dan masih banyak lagi. Presiden Jokowi baru saja merayakan ulang tahunnya. Pada Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022, Presiden Jokowi kini genap berusia 61 tahun. Di hari bahagianya ini beliau menggelar pesta perayaan. Pesta perayaan ulang tahunnya yang ke-61 ini digelar secara meriah. Tak hanya makan-makan, acara ini bahkan lengkap dengan dekorasi mewah dan kue ulang tahun. Acara ini dihadiri oleh keluarga besar dan beberapa rekan serta sederet artis yang menghadiri perayaan ulang tahunnya. Celine Evangelista kembali mendapat undangan istimewa dari Presiden Jokowi menghibur para tamu undangan di kediamannya, Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022. Presiden Jokowi meminta secara istimewa kepada pelantun lagu Celine Evangelista, itu untuk mengisi acara istimewa di kediamannya, Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022. Selain Celine Evangelista, Presiden Jokowi juga mengundang beberapa kalangan diantaranya para seniman, publik figur, serta para selebritis. Sebelum memasuki acara, Celine Evangelista yang didampingi Marcel Widianto sempat mengunggah foto bersama sang presiden di kediamannya. Celine Evangelista dan Marcel Widianto mengunggah foto dirinya bersama sang presiden tampak Marcel Widianto mengenakan jas hitam lengan panjang yang dipadukan dengan celana panjang hitam. Marcel Widianto tampak berada di samping sang presiden. Sedang Celine Evangelista dengan busana dipadukan dengan kemeja bercorak biru toska. Acara yang bertajuk Party of Birthday itu sengaja digelar oleh Presiden Jokowi. Adalah untuk merayakan serta mempererat tali kebersamaan antar publik figur berbakat.